Masa nak pergi sejik, ada sebuah kereta lalu ke atas air, atas jadang. Air itu merenjih, terkena pakaian saya. Bukan merenjih lah, terpercik. Adakah boleh saya guna pakaian itu untuk semain di masjid? Atau saya balik tukar pakaian yang lain? Ha. Kita nak pergi masjid, nak pergi surah, nak semayang. Maknanya kau bandarlah, nak pergi mana-mana pun, nak semayang baju tu. Tiba-tiba lalu kereta, lalu motor, lalu basikal, ngecik air jalan, hak pasah tadi, kena di baju kita. Kena tukar baju lain. Jawabnya, tidaklah wajib kita tukar pakaian lain. Kerana kotoran-kotoran air lecoh di tengah jalan yang terpercik pada baju, dimaaf pada syarak. Tidak dihukumkan najis selagi tidak nyata yang terpercik itu adalah air najis ataupun najis. Nampak? Ha, stepek no atas pioh taik kubah. Ha, tu lain ha. Nah, ha. Ni hanya air kotor jalan ataupun dia naik basikal. Nah, ha. Goti-goti-goti dah hujan. Walaupun serik-serik dah hujan, tapi dah jalan hak bekas basah, mesti air tu buat netik naik atas belakang. Dah magat cabuk basikal hak JKK bagilah kat tahan lama. Nah, nah belum ia air suti 3 hari cabut magak. Jadi netik habis hitam belakang ni. Walau hitam sekalipun sebulan kita rekod, dimaaf pada syarak selagi hak hitam tu bukan najis. Cuma air jalan raya. Faham? Haa.